Pesawat ruang angkasa sudah di-upgrade. Ayo kita mengisi energi dan bersiap-siap untuk peluncuran. Roket terbuat dari beberapa pendorong yang akan jatuh secara otomatis saat mereka kehabisan tenaga. Kamu sudah siap? Ayo kita menuju ruang angkasa. Tekan tombol dan luncurkan roket. 3, 2, 1, meluncur! Tekan tombol dan percepat roket. Ayo kita menuju alam semesta. Kita dapat mengambang di sekitar stasiun ruang angkasa karena tidak ada gravitasi di sini. Seseorang sedang mencoba menghubungi kita. Ayo kita jawab. Aku Koki Heng. Sekarang ada banyak sampah ruang angkasa di atas bumi. Ini berdampak serius pada misi peluncuran roket di bumi. Ayo bersiap-siap untuk membersihkannya secepat mungkin. Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi. Lihat, ada banyak sampah ruang angkasa yang mengambang di atas bumi. Sampah ruang angkasa dihasilkan dari satelit buatan manusia dan pesawat ruang angkasa yang ditinggalkan. Gunakan capit mekanis pesawat ruang angkasa untuk mengumpulkan sampah ruang angkasa. Itu salah, ini bukan sampah ruang angkasa. Ini bukan sampah ruang angkasa. Oke, kita sudah setengah perjalanan dalam membersihkan. Itu salah, ini bukan sampah ruang angkasa. Wow, sampah ruang angkasa sudah dibersihkan semua. Astronot Kiki telah menyelesaikan misinya. Sampah ruang angkasa di atas bumi telah dibersihkan. Kita dapat melanjutkan dengan peluncuran roket. Terima kasih. Aku akan terus berusaha. Malam semakin larut, ayo kita membersihkan diri dan bersiap untuk tidur.
Bagaimana caramu membasuh muka di ruang angkasa? Ayo kita coba. Air di ruang angkasa disimpan di tas. Ayo kita pencet dengan kencang. Air dapat mengapung di ruang angkasa. Basahi mukamu dengan bola air. Lalu, lap dengan handuk. Waktunya tidur, ayo kita bersiap-siap. Kaitkan kantong tidur di pengait. Di ruang angkasa, para astronot tidur di kantong tidur. Barang-barang dapat mengapung di ruang angkasa. Ayo kita amankan kantong tidur untuk keselamatan. Amankan kantong tidur dengan sabuk. Kalau begitu, selamat malam semuanya. Kita kehabisan energi. Ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi. Astronot Kiki, selamat atas keberhasilan misi ruang angkasamu. Ini hadiah untukmu. Selamat karena telah memenangkan rencana penjaga kebersihan alam semesta.